balik lagi di YouTube channel Siva Rian TV. Kali ini aku akan review kandang harga 100 ribuan ke atas lah ya. Ini aku beli di Shopee, nanti linknya seperti biasa aku akan tulis di deskripsi box teman-teman. Ini sih packingnya aman ya, dilapisi dengan dus. Ini mereknya Happy Dog, anjing senang. Ini sebenarnya kandang buat anjing ya, cuman aku beli tuh buat kelinci. Aku punya kelinci di rumah, ternyata dia tuh bermasalah. Tadinya dikeluarin ya, nggak dikandangin, karena dia nggak betah di kandang. Coba ini dibelikan kandang, dia betah nggak ya? Kemarin dia bermasalah makan pohon cabenya tetangga. Akhirnya aku beliin kandang. Oke, packingnya aman, kokoh ya, lumayan lah dengan harga segitu. Ini nggak ada yang pecah juga, nih wadah kotorannya juga nggak pecah, alhamdulillah aman. Ininya tuh nggak ada apa sih namanya, buku petunjuknya cara pemasangannya, tapi ini mudah kok, tinggal ditarik-tarik aja teman-teman. Jadi ini tuh bisa dilipat ya, kalau misalkan nggak kepake bisa dilipat lagi. Ini namanya kandang lipat, jadi praktis ya kalau misalkan buat disimpan nggak dipake gitu atau pindahan. Nah, ini tinggal ditarik-tarik aja teman-teman, gampang kok. Kandangnya tuh ada 3 ukurannya teman-teman, ada besar, sedang, dan kecil. Aku pilih yang paling besar. Paling besar itu ukurannya 60 x 42 x 50 cm. Lumayan besar ya teman-teman. Direkomendasikan untuk hewan dengan berat 7,5 kg. Buat anjing-anjing kecil kali ya. Nih tatakannya udah ada, udah disediain, udah termasuk ya, satu paket, cuman belum ada tempat minumnya. Ya kali. Oh ya, buat alasnya aku beli di toko lain ya teman-teman. Alasnya biar kaki si kelincinya nggak luka. Ini ukuran 30 x 30, harganya Rp7.000 satu lembarnya. Itu bahannya kayak karet gitu teman-teman, gak tahu nanti digigitin gak sama dia. Nah seperti ini, aku beli 4 buah, ternyata 2 buah aja cukup kok kalau untuk kandang ukuran segitu ya yang aku beli. Ini tuh bisa disambungin, nah ini seperti ini, gampang banget lentur, kayaknya gampang dibersihkan ya. Nah ini itu ada, bisa disambungkan, cukup 2 buah aja. Ini masuk buat alasnya, buat tidurnya dia, biar kakinya nggak luka ya kena besi. Nah setelah dirakit hasilnya seperti ini, udah. Oke, kita uji coba dengan hewan ini, kucing liar. Wah, dia nggak betah ya, biasa nggak dikandangin, dia bingung. Masuk kan ya, masuk satu kucing ukuran dewasa nih, 2 kucing ukuran dewasa, 1 kucing ukuran kecil juga masuk nih sekeluarga. Bisa masuk 1 kucing dewasa lagi kali ya, 1 lagi. Nah ini nih yang dibeliin kandangnya, ternyata nggak betah teman-teman, bingung dia digigitin semua, pengennya keluar dan ngamuk. Ini diacak-acak, dibujuk pakai apel juga nggak mau, biasanya dia doyan banget apel, gaya banget ya. Mungkin akan dibalikin lagi. Oke, kesimpulannya untuk kandang ini aku puas ya dengan harga segitu. Ya pas lah ya, nggak tebel banget, nggak terlalu tipis juga enggak, ini lumayan kokoh ya. Ada 2 pintu, bisa pintu atas dan pintu depan.
bisa dimasukin lewat sini tuh hewannya. Dan terjangkau sih ya, lumayan, materialnya kokoh, anti karat sih katanya, kalau nggak dihujan-hujanin. Sudah termasuk ada tatakannya dan gampang.